Hati. Di video kali ini Cella mau challenge makan snack makaroni bon cabe. Yeay. Jadi bon cabe lagi ngeluarin produk terbaru mereka nih teman-teman, yaitu snack makaroni bon cabe. Ini dia nih teman-teman, snacknya ada di dalam ini. Wow, penasaran kan? Yuk kita buka. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, dan aktifin loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru Kayla. Dan di 100.000 subscriber, Kayla akan ngadain giveaway nih teman-teman. Yeay. Ini dia teman-teman. Jadi ini produk terbaru dari Bon Cabe, snack makaroni crispy. Jadi ada yang level 10 dan ada yang level 15. Ini juga ada mie bon cabe. Cara udah review makan mie bon cabe ada di sini. Dan juga kita dapat bon cabe level yang 10, ada 3 cup. Ada 3 cup. Dan selamat kamu jadi yang pertama nyobain snack bon cabe makaroni crispy. Wow. Sekarang Cella mau nyobain yang level 10 dulu ya teman-teman. Baunya tuh agak nyengat teman-teman. Banyak guys. Isinya banyak guys. Oh. Baunya nyengat. Baunya itu pedes banget. Kerasa pedesnya. Enak. Langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Kita coba. Gurih, rasanya tuh gurih. Ada manis-manisnya dikit, pedes sama asin. Tapi pedesnya tuh nggak pedes yang pedes banget, nggak. Pedesnya tuh pedes. Enak. Gurih lucu makaroninya. Cocok buat sambil. Buat santai main HP. Enak. Itu gurih banget kriuknya, lihat. Lihat. Ini tuh cocok juga dimakan campur nasi hangat mie plus kuah bon cabe. Dicampur sama mie kuah juga mantap. Apalagi dicampur sup lagu. Enak. Ini tuh rekomen buat yang doyan makan pedes. Nanggit terus guys. Gak pedih di lidah? Enggak pedih di lidah. Sekarang Cella mau nyobain makaroni level 10 sama bon cabe. Level 10 kira-kira 10 plus 10 apakah menjadi 20? Level 20 gitu maksudnya. Langsung dicoba. Cella mau nyobain. Tiga. Lagi. Gini dulu. Nah, sudah. Berapa pun? Banyak, dikit? Terserah. Sekuatnya. Aduh, gimana sih? Ini gimana, weh? Kok bon cabenya banyak, weh? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja. Ya, coba. Jangan campur bon cabe, guys. Kok ada? Nah. Ayo kak dihabisin, membahasin kalau gak dihabisin. Langsung kita makan banyak. Lama-lama sih pedes. Lama-lama pedes. Udah kuat tuh. Ah!
pedes. Kuat. Sedikit lagi, tapi kebanyakan sih. Ini kayaknya lebih pedas. Jadi guys, udah habis, tinggal mau cabenya. Ini dihabisin atau gimana? No. Gak bisa ya? Ya udah, gak apa-apa. Jangan. Kak sakit perut kak. Jadi guys, rasanya itu sebelum dicampur bon cabe itu rasanya pokoknya itu asin, manis, pedas ya guys. Masih itu dikit, tapi kok enak. Kan ada manis-manisnya gitu. Tapi setelah dicampur bon cabe rasanya sama saja agak pedas sedikit, tapi kok beda loh, enggak ada pahit-pahit dikit nih, pahitnya bon cabe. Sekarang mau nyobain yang ke 15. Ingat warnanya orange. Kita lihat. Ini kan warnanya orange. Lihat ini, lihat. Ini yang level 10. Kalau ini dari dalam aja kayak gitu. Wah, ini yang level 15 lebih orange sama merah. Gini, wow. Cara nemuinnya. Es dilihat. Rasa marmalatnya kok beda ya? Jadi kalau kita bandingkan warna level 10 sama yang 15 itu beda. Yang ini tuh orangnya orang muda, kalau ini orangnya orang kemerahan. Oke teman-teman, sekarang Dara sama Kak Kelvin mau nyobain yang level 15. Ya coba. Makaroninya tuh lebih padat dan yang ini enak. Makaroninya dan maksudnya itu makaroninya lebih tebal gitu. Iya, lebih tebal. Ini tuh rasanya tuh pedes. Pedes terus gurih, asin, mantap. Mantap. Pakai nama mantap. Terus di bibir itu. Terus di bibir itu juga enggak panas, guys. Kenapa, Kela? Katanya tadi lebih pedes di sini. Di sini pedes kayak api. Belum enggak? Favorit. Bedanya ini ya, ini model. Makaroninya tuh lebih tebel. Kalau ini tuh kecil-kecil terus juga kayak garing. Nuh. Buat teman-teman pecinta pedas, nih wajib cobain snack bon cabe makaroni crispy level 10 dan 15. Belinya di mana kak? Untuk saat ini bisa beli di e-commerce Kobe official store, ada di Tokopedia dan Shopee. Linknya ada di bawah ya guys. Ada di deskripsi. Mantap. Enggak ditambahin sama bon cabe level 10. Gimana? Ya udah. Oke. Nah, udah segini aja. 2 3 ya, 4. Nah, udah. Kita campur jadi. Udah ya. Aduh. Biar kecampur. Nah, mari kita coba. Kalau kakak sih enakan yang ini. Kalau kakak, ini kan udah pedas level 15. Kalau udah bayi bonca, bayi kaya pahit. Ada baiknya. Pedasnya pahit. Pahitnya lebih kerasa daripada yang. Soalnya kan bonca level 10 kan campurannya kan bukan ini, buat mie kuah, dok ceplok. Kasih hangat. Kita makan. Tuh ini banyak ya. Orang yang Indihome bisa lihat. Indihome? Tolong. Tolong Indihome. Kela juga gak mau kalah, mau nyobain juga. Nih, orang Indihome pasti tahu kan. Pasti tahu. Tuh banyak banget.
segini tuh. Tuh. Kalian tahu sama segini. Pegal. Oh, pegal. Bang, guys. Pindah. Boleh minum? Boleh. Oh. Nah. Tuh kan dikit banget. Tuh. Gila, adik itu kebanyakan deh. Nah, kuat adik. Tuh. Adik kuat. Enggak. Kuatin. Udah ya. Nyobain ya. Peminum. Kita bisa dulu ini aja ya. Baunya nyengat. Jadi jangan dicampur sama bon cabe ya. Soalnya makan snacknya aja. Enak, pedasnya nampol. Tinggal beberapa guys. Angkat tangan. Oke guys. Udah habis. Kalau udah banyak makannya daripada cocok. Udah mau minum. Gue nih yang minum. Oke teman-teman, jadi tadi ya review makaroni crispy dari Bon Cabe. Jadi rasanya yang level 10 itu rasanya tuh kayak ada manis-manisnya, terus pedes, asin, gurih. Tapi ukurannya makaroninya itu beda sama yang level 15. Agak tipis, juga kecil. Terus garing, gurih. Yang level 15, itu makaroninya itu besar dan tebel. Agak tebel dikit. Dan pedasnya itu ada pahitnya dikit gitu. Dan ada manisnya, juga ada dikit tapi. Sekali lagi Kevin ingatin ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin membeli snack Bon Cabe Macaroni ini, silakan cek di e-commerce Kobe Official Store di Tokopedia dan Shopee ya teman-teman. Linknya ada di bawah di deskripsi video. Oke, sekian dulu video hari ini. Jangan bosan-bosan nontonnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya, Bebisial. Terima kasih.